Cuy. Sebelum videonya kita lanjut, di sini gue mau kasih tahu ke kalian, buat yang lagi nyari akun NXB, tenang aja, karena di Nandul Store itu menyediakan akun NXB tentunya. Entah itu akun Shinobite dengan Shinobite yang banyak, atau akun Fem, V4, V5, V6, V7, tentu saja ada. Jadi kalian bisa request akun juga untuk di Nandul Store, dan kalian gak usah takut untuk yang namanya Reaper, karena di sini untuk ownernya sendiri gua, coy. Jadi buat kalian yang lagi nyari akun, langsung aja kunjungin untuk Nandul Store. Linknya gua taruh di deskripsi. Welcome teman-teman semuanya, kembali lagi bersama gua Nandul Gen. Oh my god! Wow! Gamer santai, no game knowledge. Masih di NXB lagi tentunya. Yang dimana di video kali ini nih spesial banget, gua bakal coba mereview kayak di segmen baru dari gua ya di NXB. Ya, di sini kita memasuki segmen untuk review akun ya. Karena ini ada yang minta di review akunnya, cuy. Nama Instagram tuh, Instagramnya tuh yang ini. Nah, gue lupa tuh namanya tuh siapa, susah banget, cuy. Jadi ini untuk abang ini minta di review, dan kita bakal review mulai dari profil, terus jutsu maxnya, ninja tool, fame, dan masih banyak lainnya. Oke, pertama kita bakal review untuk di profilnya dulu. Gue pengen lihat title dan juga statusnya. Nah, di sini untuk attack mission-nya sendiri ya, status win rate-nya sendiri ini gua bisa bilang cukup bagus banget, coy. Kenapa? Karena di sini untuk win attack-nya itu 3500 dan loss-nya itu 600. Sedangkan defense itu win-nya itu 1200, loss-nya itu 1900. Enggak terlalu buruk-buruk banget menurut gua, coy ya. Kalau untuk levelnya di sini itu level 149, dan untuk title-nya dia ini kalau gue lihat ya cukup banyak juga sih titelnya, cuy. Tuh, apalagi AOM. Ini kalau gue lihat dia pemain lama juga ya, untuk di AOM nomor 13 dia udah dapat titelnya, coy. Terus untuk Fame-nya sendiri di sini dia Fame 4, coy. Wow, poinnya udah 1400. Oke, gue penasaran kalau gue review akun Fame level 10 kayak gimana ya. Nah, udah segege apa tuh akunnya. Oke, itu untuk fame-nya. Dan untuk shinobi-nya kita bakal lihat di sini. Kita lihat dari jutsu levelnya dulu. Kita lihat jutsu levelnya apa aja yang udah max. Oke, ini untuk akunnya yang udah max itu ada sekitar 8 ya, 8 NR, dan di sini ada Sasuke TFS dan Naruto Hokage yang burning level, burning itu, cuy. Ini cukup bagus karena ada anti zombie-nya. Terus ada Asura udah max, Kaguya, Minato KLM yang terbaru ya, Rekid ini udah max juga, ada Kawaki, Baryon, WM, dan Uchiha Shisui-nya ini masih level 13, cuy. Terus ada Naruto KLM juga level 12 ya. Dia tuh udah dapat dua-duanya ya untuk benar sekarang. Terus ada Sasuke outfit level 12, Gaara ya, ini Gaara Rekid level 11. Terus ada Itachi Edo juga level 11. Ya, dia summon untuk banner SIM kali ini sini. Oke, itu untuk yang max ya. Kita bakal lihat ya untuk si karakternya secara langsung. Naruto Hokage kita lihat dari link board-nya dulu. Ini udah max, cuy. Udah max ya. Udah bagus banget nih. Naruto Hokage gua aja belum. Kawaki udah max juga, ini bagus banget. Terus Baryon udah max juga. Terus Naruto belum. Kayaknya ini untuk 3 karakter ya, Naruto Hokage, Baryon, sama Kawaki, itu udah max 3-3-nya. Kita bakal lihat ya untuk si ER-nya nih. ER-nya tuh plus 2 sama yang old-nya ini plus 1 ya. Cukup bagus juga sih, ini gua suka banget nih. Untuk yang burning chakra ini, cuy, karena punya anti zombie dan full room tentunya. Oke, di sini dia punya untuk NR yang terbaru, Rekid, cuy. Cuma masih level 1. Di sini menurut gue ya emang wajar aja sih dia. Nggak tahu ya apakah dia sebelum summon ini udah max burning-nya atau belum. Kalau menurut gue sih lebih bagus burning juga sih ya. Karena untuk anti zombie dan ada full room-nya juga, cuy. Untuk Bone sendiri masih level 11 ya. Terus untuk Kawaki, ER-nya masing-masing plus 2 dan bone-nya di sini level 11, cuy. Jutsunya kalian bisa lihat, nah seperti ini. Terus untuk Naruto Baryon
dia udah max juga, ER-nya tuh udah plus 3. Wow, ER Baryon gue belum plus 3. Tapi sebenarnya ER Baryon gue bisa plus 3 sih. Ninja Bone-nya level 12. Terus untuk Naruto-nya, dia tuh gak punya yang rakit. Cuma di sini dia itu udah plus 3 cuy ya. Udah plus 3 dua-duanya tuh cukup oke lah. Terus untuk Uchiha, Uchiha Shisui, ini udah plus 3 ER-nya. Wow. Bagus banget ya. Ini juga yang baru udah level 13 loh. Gue suka banget nih sama si Shisui. Terus ada Asura. Udah plus 3 juga. Oke, ini enak banget gila Asura, apalagi untuk ulti yang ini nih, Supreme ini. Terus untuk si Minato KLM-nya. Oke, ini masih belum plus 1 ya. ER-nya cuma 1 doang nih, ada 2 total. Dan satu lagi yang old tool plus 1. Terus WN, dia tadi max ya. Ini udah plus 1 juga dia. Nah, ini max. Calling board-nya sendiri P3. Sasuke, kita lihat ya. Sasuke-nya masih P4 50%. Terus di sini untuk ultinya kagak ada. Oh, ultinya dicopot kayaknya nih. Nah, ini dia ultinya. Gua nggak tahu kenapa dicopot ya, jadi biarin aja. Dan ini untuk ER-nya tuh plus 3 yang new, plus 2 yang old. Ini cukup bagus sih, karena aku juga nggak punya yang old ya. Bone-nya sendiri level 11 ya di sini. Terus di sini Minato. Oh, Minato juga dia ada ya yang barunya level 10. Nah, bagus banget sih. Enak tuh. Naruto KLM plus 2. Ini Naruto KLM-nya ya yang old ya. Yang old cuy, bukan yang new. Apakah nggak dipasang? Emang nggak ada cuy, ternyata tadi yang old ya, bukan yang new cuy. Gue salah lihat tuh. Dia tuh udah plus 3 juga. Nah nih, ini yang gue bilang ER old-nya ini sakit banget cuy, udah plus 3 lagi. Enak banget nih. Terus, oke, itu untuk ninja utamanya yang paling bagus tadi udah gue review cuy. Sekarang kita bakal coba lihat untuk ninja tool ya dulu. Kita lihat untuk ninja tool yang bisa dibilang ninja tool dapet ya, dari misi maupun top up. Ini untuk ninja tool biasanya. Terus ini ada ninja tool ini ya, untuk sesuai karakter. Cukup banyak juga. Kita geser lagi. Dan ini ada ninja tool. Oke, ini ada ninja tool ini ya, top up. Ada perempasnya. Total tuh 6 cuy. Kalau gue jumlahin ya sekitar hampir berapa ya, 600 ribuan. Udah 600 lebih nih kayaknya, 600 ribu lebih. Terus ini ada ninja tool yang kemarin Akatsuki, ada nggak ya dia? Bukan yang ini sih. Kayaknya bukan di sini deh untuk yang Akatsuki. Ini, oh ya, Akatsuki bukan di sini kayaknya. Oke. Itu ninja tool perempasnya ada 6. Ini kita lihat ya apakah dia punya resist. Oke, ini resistnya tuh dia yang old ada ya. Cukup banyak juga ya. Resistnya tuh cukup banyak juga nih yang old cuy. Ini bagus banget sih. Terus ada tool HP-nya juga nih. Terus di sini kita lihat ada tool resist juga nih. Tool resist yang baru nih, cukup banyak nih, lebih banyak dari punya gua malah. Terus di sini ada tool power, cuma dia ada 2 doang ya. Gue nggak tahu kenapa dia nggak farming, kayaknya sih nggak tertarik ya. Tapi menurut gue, selagi itu gratis, kita ya farming aja sih, karena pasti bakalan berguna, nggak mungkin nggak. Soalnya di sini ada attack juga nih, 2 slot attack, lumayan bagus banget ya kan. Oke, kita lihat fortress-nya. Gue pengen lihat cuy fortress-nya ya. Fortress-nya tuh seperti biasa ya. Fortress yang bisa dibilang pasaran, cuman di sini dia jauh lebih bagus karena untuk karakter dari defense-nya tuh juga bagus-bagus cuy. Di F4-nya sendiri kalian bisa lihat di sini. Ada Gaara, Shisui, Naruto TFS sama Hinata Summer. Hinata Summer ini dia itu bisa dibilang sekarang udah bagus juga ya, karena hampir sama kayak Gaara lah ya. Dia tuh bisa langsung ulti di awal dengan dar. Ini jutsunya nih yang ultimate-nya ini cukup oke juga nih. Ada causing damage, terus paralysis,
apa nih namanya ya, infliction, gue susah banget kalau ngomong ini ya. Terus ada Rise Attack untuk satu tim ya, ini bisa dibilang cukup oke buat bantu support. Dan iya, itu untuk fortressnya tuh bagus banget menurut gue ya. Di sini gue bisa dibilang sangat apa ya, cukup aneh juga tadi kenapa untuk menjatuh powernya nggak di ini enjoy, nggak di farming. Oke, ini kayaknya segini aja ya untuk video kali ini, yang dimana di sini gue udah coba review untuk akunnya Bang Siapa namanya ya. Namanya tuh susah banget cuy, jadi terima kasih banget ya buat Bang yang gue nggak tahu namanya udah mau di review akunnya, karena kemarin dia tuh udah lama juga sih yang mesen buat di review, dan sekarang gue baru sempet nih buat review untuk si akunnya. Jadi kalau kalian pengen di review juga bisa kalian DM di Instagram gue cuy. Oke, kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Gua Nandul pamit undur diri, sampai ketemu di video selanjutnya.